saatnya untuk for action. Ada sirih, ada satu telur, butter, dan tepung, gula, susu, duplik jadi satu. Mau dijadikan cemilan setelah sahur. Cemilan di malam hari, bukan di siang hari. Sekarang dibalik, cemilan di malam hari. Oke, daripada punya ini nggak dimakan, Mu'arafa mau bikin cemilan cookies buat cemilan setelah sholat terawih ngemil-ngemil riang. Ini coklat oat tapi enggak dimakan guys. Butter, telur, bicarbonat soda, susu kental manis, dan ditambah 250 gram tepung protein sedang atau all purpose. Sebenarnya ini sirih guys, sirih dimakan sama susu, tapi si Gembreng tidak suka, lebih suka buatan Cece yang beginian. Terus nanti dibuat cookies. Setelah bahan semuanya tercampur, coklat oat semuanya dicampur jadi satu. Diuleni pakai tangan, jangan khawatir ya, ini tangan saya sudah bersih. Diuleni sama ke tangan dan bisa dibentuk-bulatan seperti ini. Nanti jadinya cookies-nya renyah sekali guys. Cukup diawur-awur aja. Ini cookies-nya rasanya mantul. Paling mudah membuat cookies. Setelah semuanya sudah tercampur, ambil sedikit, taruhkan dalam baking. Gini. Sangat mudah sekali guys. Nanti dia akan meleleh dengan sendirinya karena ini ada butternya. Sangat simple, praktis sekali kan. Dadadadang. Setelah dicetak, ini saya dapat satu loyang dulu. Ini masih ada banyak sekali. Ini saya panggang terlebih dahulu guys dengan menggunakan api 180 derajat selama 20 menit saja. Dicoba, nah improve banget kan. Tes dicoba loh, cookiesnya buatan Mu'arafa improve banget, sangat sederhana bahannya, kurang mengkuli pabrik pokoknya guys. Kesetan setelah terawih. Lumayan ca, jadi rong toples. Jadi rong toples. Kena dicoba meja, mejanya lagi kosong. Besok bikin apa ya? Bikin nastar.